Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, pagi. Ya, silakan. Jangan lupa ketik kelas spasi nama lengkap spasi nomor absen. Sambil menunggu jam 8 dan menunggu teman-teman kalian semua hadir di Zoom meeting ini. Jangan lupa kameranya dinyalakan, videonya dinyalakan. Maila belum muncul, oh ya sudah. Ada Dayinta, ada Nur Faiza, Kaisara, Kaisya, Anik, Azara, Ajeng Novita, Ismalia, Raihan, Akhwa, Almira, Lenita, Zafarani, Tertia, Zelvira, Adelia, Novani. Novani mana ya mukanya? Redmi siapa ini Redmi? Masih ada yang menuliskan Redmi. Rafli, Hawa, Kalista, hey. Lina. Bukan. Hah? Shit. Malah tuh. Oh, kameran tak mati kenang. Iya. Siapa ya yang dimarahi bapaknya? Ya, Dwi Arendra mana? Dwi Arendra. Reva Dila. Ya, Rafli sudah muncul. Hawa. Ya, Arendra sudah muncul. Oke. Malia, mana ini? Sevilin. Ya, sudah muncul. Ada Diana, Fadli, Fasya, Metsa mana ini? Kok langit-langitnya yang di Sarif? Bapak sambil menyapa anak-anak. Oke, wes mlebu iki ngene. Hai. Anak-anak. Udah pada siap belum? Sudah.
Belum. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Hari ini suasana berbeda karena kemarin sampai tadi malam alhamdulillah diguyur hujan. Semoga itu bisa menjadi berkah bagi kita semuanya. Kemudian tutup. Menghabiskan. Ya. Semoga hujan itu bisa menjadi berkah semuanya dan menghilangkan penyakit yang ada di muka bumi ini, terutama di bumi Banjarnegara. Peralatan disiapkan ya. Buku PJOK dibuka yang di jalan cepat. Ayo. Buku PJOK-nya dibuka yang di jalan cepat. Ayo dibuka bukunya. Waduh, merapat. Dicari. Di atas. Ya, gue sono sing. Nah, wes sono sing nemu gue. Jalan cepat. Udah, Pak. Okay. Ya. Ini kita berbicara sesuatu yang berbeda, olahraga yang berbeda. Ya. Karena saya yakin kalian belum pernah melakukannya. Mungkin sudah pernah melihat, tapi melakukannya belum pernah. Ini sebetulnya kalau kita bisa bertatap muka, ini olahraga yang sangat menarik. Pasti nanti melakukan gerakan hampir ketawa. Karena gerakannya memang ada yang agak lucu. Ya, sudah jam 8 ya. Dan teman-teman kamu yang ikut sudah 100 baru makan. Zara, Lenita. Lego. Kok bisa upset apa nih? Kok yang cowok kok nggak pada kelihatan nih yang anak laki-laki? Dari 105. Orang sih dulu. Tatat, iya bawa. Tapi kita sudah lama kan waktu. Yang sudah pernah melakukan jalan cepat, angkat tangannya cepat. Apa? Yang sudah apa? Yang sudah pernah melakukan gerakan jalan cepat. Angkat, lambaikan tanganmu. Yang sudah pernah. Romeo. Saya yakin belum pernah. Ya, mau gak mau melakukannya banter ngonotok. Tapi untuk jalan cepat belum pernah. Aku banter lah, wis pernah. Kita mulai anak-anak ya.
Kita mulai ya. Dan dimatikan suara kamu. Tolong dengarkan, perhatikan apa yang akan saya sampaikan. Ya. Tolong perhatikan apa yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan jalan cepat pagi hari ini, materi PJOK pagi hari ini. Semoga ada sesuatu yang berbeda dan kalian tertarik nantinya melakukan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu yang lalu, saya yakin di antara 253 anak, pasti masih banyak anak yang tidak melakukan gerakan olahraga. Ya. Tapi banyak juga, saya yakin banyak juga karena kalian adalah anak-anak ispero, anak-anak yang patuh kepada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan yang paling penting kalian juga patuh kepada kedua orang tua kalian, itu yang paling penting. Ya. Jangan hanya patuhnya kepada Bapak Ibu Guru, tapi kepada kedua orang tua kalian, kalian malah justru kurang patuh. Nah, ini enggak benar. Ya. Yang paling utama, silakan patuhlah kepada kedua orang tua kalian, kemudian patuhlah kepada guru-guru kalian. Insya Allah, jalan hidup kalian akan lebih lancar, lebih dimudahkan oleh Allah. Yang tidak melakukan gerakan selama satu minggu kemarin, pasti tidak punya catatan. Tidak punya catatan yang loncat tali, push up, sit up, back up, itu enggak punya catatannya. Ya. Jadi nanti yang enggak mengirim catatan itu berarti tidak punya, tidak melakukan gerakan itu. Kalau hanya video, video dibuat sekarang langsung bisa. Tapi kalau catatan itu kan, dibuat juga bisa, neng ngarang. Berarti kamu ngapusi, sudah berbohong. Ya. Karena di situ tertulis gerakannya adalah hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada tanggalnya lagi. Ya. Ya. Tidak apa-apa, itu sebagai pembelajaran. Saya yakin ke depannya kalian akan lebih baik lagi. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, semuanya harapan kami, kalian tetap bisa melaksanakan apapun hasilnya, tapi kalian bisa melakukan. Kita masuk ke materi yang pertama, jalan cepat. Ya, jalan cepat itu bagian dari atletik. Karena atletik itu ada jalan, lari, lompat, lempar. Ada empat. Ya. Nah, jalan ini termasuk yang paling mendasar dari atletik. Kenapa? Ya manusia pertama kali yang bisa dilakukan selain merangkak, duduk, ya, kemudian pasti berjalan. Sebelum bisa berlari pasti berjalan dulu. Ya, jalan cepat dilombakan namanya speed march. Ya, dilombakan untuk jalan cepat ini lombanya sangat jauh. Untuk SMP jaraknya yang putri 3 km, putra 5 km. Tapi kalau sudah masuk ke tingkat umum, ya, sudah masuk ke tingkat umum. Kalau sudah masuk ke tingkat kejuaraan perlombaan yang umum, jalan cepat itu menempuh jarak sampai 10 km, 20 km. Ya. Ya, berikutnya kita coba lihat pengertian jalan cepat. Pengertian jalan cepat,
langkah kaki, ya, pengertian jalan. Langkah kaki di mana salah satu kaki masih ada kontak dengan tanah. Ya, jadi saat kamu melangkahkan kaki kanan, berarti kaki kiri ini isih napak ning tanah. Saat kamu melangkahkan kaki kiri, kaki kanannya masih menapak di tanah. Nah, itu namanya jalan. Nah, kalau kedua kaki tidak menapak di tanah, berarti pengertiannya sudah bukan jalan lagi, tapi lari. Nah, kalau jalan sudah, kemudian lari. Kalau lari, jika ada saat kedua kaki tidak kontak dengan tanah atau ada saat melayang, berarti saat kaki kanan melangkah, kaki kirinya itu tidak menapak ke tanah. Saat kaki kiri menapak, itu pasti nanti ada saat tidak menyentuh tanah kedua kaki. Itu namanya berlari. Itu perbedaannya jalan dan lari. Ya. Sudah dicatat? Ya. Kalau tidak dicatat juga enggak apa-apa, enggak usah dicatat. Nanti materinya saya kirim di WA aja. Kemudian materi jalan cepat yang akan kita bahas ada 4, ya, gerakan tungkai. Gerakan tungkainya seperti apa? Ya, bukan gerakan kaki loh, gerakan tungkai. Saya ingatkan lagi. Kemudian gerakan pinggul, pinggangnya seperti apa? Ya. Kemudian gerakan lengan, ayunan lengannya seperti apa? Kemudian posisi togok, posisi tubuh, posisi badan. Dan pandangannya kemana? Kemudian teknik gerak. Nah, yang pertama adalah teknik gerakan tungkai. Saat kaki bergerak itu ada 4 fase, 4 urutan. Yang pertama adalah tumpuan dua kaki menumpu semuanya. Dua kaki menumpu. Kemudian salah satu contoh ya, saya contohkan kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ya. Tumpuan dua kaki kanan di depan, kaki kiri di depan. Kaki kiri di belakang. Berikutnya fase tarikan. Kaki kiri ditarik ke depan. Ditarik. Ditarik. Kemudian yang menumpu di tanah hanya kaki kanan. Berikutnya masuk ke fase relaksasi. Plek, kayak gitu. Ya, saat fase relaksasi yang menumpu di tanah lurus, kaki kanannya lurus. Ya. Karena tadi saya contohkan kaki kanan di depan. Setelah ke fase relaksasi, berikutnya fase dorong. Fase dorong berarti kaki kirinya maju ke depan. Nah, urutannya begitu. Nanti ada videonya, nanti bisa kita lihat bersama-sama ya, teknik gerak tungkainya. Kemudian teknik gerak pinggul. Nah, ini pinggulnya. Pinggul itu berarti bagian badan yang berada di atas pantatmu. Pinggang, pinggul pinggang. Ya, teknik gerak pinggangnya terlihat saat gerak tungkai fase relaksasi. Dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan, ya. Pantatmu akan bergerak ke kiri dan ke kanan, menyesuaikan tumpuan kaki. Kalau menumpunya kanan, berarti pantatnya akan bergerak ke kanan. Kalau tumpuannya kiri, pantatnya akan bergerak ke kiri. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ayunan lengan. Bagaimana lengannya mengayun? Sikunya ditekuk dengan sudut siku-siku. Jadi 90 derajat ditekuk. Lengan diayun dari depan ke belakang. Ngayun itu bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Ingat, bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Ya. Dalam kondisi rileks, tidak boleh kaku, rileks, santai. Gitu. Kemudian jangan mengangkat bahu saat mengayun. Ya. Kita lanjutkan posisi togok dan pandangan. Togok itu tubuh badan kamu dari pinggang ke atas. Itu togok namanya. Togoknya tegak, lurus, rileks.
Kemudian saat lengan mengayun, togok tidak ikut bergerak. Ya, yang bergerak hanya lengannya. Nih. Ayo, sekarang semua berdiri. Berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita coba latihan mengayun lengan. Wes tinggal dulu itunya. Ya, ayo berdiri. Kita coba mengayun lengan. Ayo semuanya berdiri. Ayun lengan. Ya. Sudut siku-siku tangannya. Tangan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku. Ayo, ayo, ayo berdiri. Sudut siku-siku, lengan, tangannya sudut siku-siku, tekuk. Kemudian kita ayun ke dari depan ke belakang. Ayun. Ayo, ayun, mulai. Ayun. Ayun mulai tangannya. Tekuk dulu. Nah, tangannya tekuk sikutnya. Nah, sikutnya ditekuk, baru ngayun. Sikutnya ditekuk, baru mengayun. Ya, bagus. Nah, bagus. Ingat, dari depan ke belakang, bukannya ke depan. Ya, ingat, dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Nah, telapak tangannya jangan menggenggam, buka saja enak. Nah, buka saja. Ayo, bergerak. Tinggalkan bukunya dulu, tinggal saja. Bergerak. Nah, ya minimal ayo menggerakkan sampai 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah lumayan, kita sudah bisa bergerak tangannya. Masih banyak ayunannya yang saat ke belakang tangannya jadi lurus. Lah ini belum benar. Masih tetap tangannya nekuk. Nah, masih tangannya nekuk tetap bergerak. Ya, lumayan bahu kita sedikit bergerak untuk hari ini ya. Nanti minimal saat pelajaran PJOK harus menggunakan pakaian olahraga, kalau bisa pakai kaos ya. Ya. Kemudian nanti sedikit-sedikit akan kita kasih gerakan-gerakan supaya kalian minimal bisa bergerak. Ya. Pandangan ke depan lurus dengan leher yang rileks. Tadi ayunan lengan ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini yang penting. Nah, yang penting Kiki. Untuk jalan cepat sudah selesai ya. Materinya wis rampung. Kayak gitu tok jalan cepat. Ya. Oh ya, kita lihat videonya dulu. Kita lihat videonya dulu. Nanti untuk tugas terstrukturnya, nah. Gampang. Ya, nanti kita lihat dulu video jalan cepatnya. Ya, yang fase gerak tungkai. Udu singku yang fase se. Yang satunya. Nah, ini empat. Belum saya. Ya, ini. Belum. Tumpuan dua kaki, tarik, relaksasi, dorong. Ya, ya. Tumpuan dua kaki, tarik, relaksasi, dorong. Dorong, ya. Pakai tabannya aja bisa kok, Pak.
Tumpuan dua kaki. Tarik, relaksasi, dorong. Kita ulang dulu. Tumpuan dua kaki. Tumpuan dua kaki. Tarik, tarik, relaksasi, nah, dorong. Saat relaksasi, saat relaksasi itulah nanti yang menentukan benar tidaknya jalan cepat kalian. Ya, lah, ini jalan. Ada salah satu kaki yang menumpu, kemudian salah satu kaki mengangkat. Ini namanya jalan. Kalau dua-duanya mengangkat, berarti namanya berlari. Ya. Nah, ini menumpu dua kaki, menumpu, tarik. Nah, tarik, relaksasi, lihat. Relaksasi, nah, pantatnya akan bergerak ke kiri karena ini numpunya kaki kiri. Kalau numpunya kaki kanan, pantatnya akan bergerak ke kanan. Nanti benar tidaknya gerakan jalan cepat, nanti biasanya ditentukan dari fase relaksasi. Kalau fase relaksasinya sempurna, biasanya nanti jalan cepatnya akan bagus, akan kelihatan bagus. Tumpuan dua kaki, tarik, relaksasi, dorong. Ya. Itu ya, kemudian nanti kita lihat gerakan tungkai, kemudian gerakan panggul, ayunan lengan, dan pandangan videonya. Ya, sudah ada gambaran untuk jalan cepat gerakannya harus, ya. Coba kalian melakukan yuk, semuanya berdiri sambil nanti kita tentukan. Semuanya berdiri coba. Semuanya berdiri, kita coba tumpuan dua kaki. Ya. Kamu gak usah. Penting informasi. Kita coba yuk, bersama-sama berdiri. Nah, nah jadi tumpuan dua kakinya, kemudian tarik, kita tarik, dorong, berat badan di salah satu kaki, mau kaki kanan atau kaki kiri boleh, yang menumpu, kemudian fase relaksasi. Ya, gerakkan, luruskan kakinya, ya, pantatnya bergerak, kemudian fase dorong. Ya. Kita tentukan bersama-sama saja. Kaki kiri di depan sekarang. Kaki kiri di depan semuanya. Kaki kiri di depan. Ya, kita masuk pada fase yang pertama. Tumpuan dua kaki. Jadi dua kaki menumpu. Kaki kanannya di belakang. Kemudian masuk ke fase yang kedua. Fase tarikan. Maju. Ya, menumpunya sudah di kaki kiri, tapi kaki kanan juga masih menumpu, tapi hanya ujungnya, ujung kakinya. Jari-jari kaki, bagaimana ya, yang menumpu. Berikut, ini fase tarikan ini namanya. Kemudian kita masuk ke fase relaksasi. Dari fase relaksasi ini, turunkan pantatmu ke kanan, ke kiri, maaf. Ke kiri, dep. Pantat kanan, turunkan ke kiri, plek. Nah, ini masuk fase relaksasi, kaki kanannya berarti lututnya sudah nekuk. Nah, kita angkat, nekuk. Ya, yang nekuk kaki kanan, plek. Ya, angkat, kaki kanannya lurus di belakang, kaki kanan lurus di belakang, kemudian kaki kirinya, kaki kanannya kita tekuk, plek. Nah, kaki kanan kita tekuk, ayo, bisa enggak? Plek, kaki kanan tekuk, ini sudah masuk fase relaksasi. Kemudian fase terakhir adalah fase dorong. Majukan kaki kanan ke depan. Majukan kaki kanan ke depan. Nah, jadi. Ya. Ya, ya. Kita lihat video berikutnya. Ya. Nah, ini gerakan tungkai. Nah, gerakan tungkai. Kita lihat, ini melakukannya di treadmill. Kalau di jalan raya saya ngilemnya sulit. Videonya sulit. Makanya di treadmill. Ini gerakan pinggul. Oh, nah ini gerakan pinggul. Gerakan pinggul, lihat.
Pokoknya ekat-ekot kanan-kiri. Kemudian ayunan lengan. Pandangan dan sikap togok. Nah, pandangannya ke depan lurus, ayunan lengan, togoknya tidak bergerak. Jalan cepat. Nah, ini jalan cepat lengkap, lihat, kaki. Jesse Nandito, atlet jalan cepat Espero. Ya, sekarang dia udah di SMK, sudah lulus. Gerakan tunggal. Ya, pejalan cepat terbaik di Banjarnegara. Gak ada yang bisa ngalahkan dia walaupun dia SMP. SMA aja kalah sama dia. Nah, SMA aja sama Mas Jesse ini kalah. Kakak kelas kalian yang kelas 9 masih ada satu putri namanya Pandangan Vidya. Dan sikap togok. Vidya Avita itu atlet jalan cepat terbaik Banjarnegara dari Espiro. Masih SMP kelas 9. Kalau Jesse yang terbaik putra ya udah kelas 10. Jesse Nandito, atlet jalan cepat Espero. Ya, jadi videonya seperti itu. Nanti videonya juga saya kirim supaya kalian bisa latihan jalan cepat. Karena nanti di tugasnya juga kalian akan melakukan gerakan jalan cepat. Berikutnya, kita lihat tugas mandiri, tugas terstruktur. Ya. Tugas terstruktur. Nah, tugas terstruktur hari ini tidak berhubungan dengan jalan cepat. Nah, tugas terstruktur hari ini tidak berhubungan dengan jalan cepat, tapi tugasnya ini harus dicatat, biar cepat. Catat dulu. Ya. Menyelesaikan tugas terstruktur dan tugas mandiri kedua. Ya. Menyelesaikan tugas terstruktur dan tugas mandiri kedua. Ayo, tugas terstrukturnya yang kedua apa? Tugas terstrukturnya yang kedua adalah kamu melakukan push up, sit up, back up. Kemudian ada pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan? Kemudian otot mana yang dilatih? Kan kayak gitu. Nah, belum semuanya mengirim itu. Masih banyak yang kosong, tapi sebagian besar sudah mengirim. Ya. Kemudian tugas mandiri yang kedua. Tugas mandiri yang kedua itu, kamu melakukan 4 gerakan. 4 gerakan. Loncat tali, push up, sit up, back up. Dalam satu video, satu rangkaian video. Paling lama ya paling 40 detik lah. Ya, banyak yang sudah mengirim, yang belum nanti waktunya lah. Waktunya ya. Waktu nanti saya tunggu sampai pukul 2. Kalau pukul 2 tidak mengirim, berarti kamu sudah saya coret, nggak mendapatkan nilai untuk tugas terstruktur hari ini. Karena itu sebetulnya tugas terstruktur minggu kemarin. Ya. Kemudian sudah tidak ada lagi yang bertanya, tugasnya apa, Pak? Nah, kan aneh loh. Kadang aneh ada pertanyaan-pertanyaan, tugasnya apa, Pak? Padahal kan sudah semuanya di-share ke grup, ya, bisa bertanya kepada temannya sebelum bertanya kepada saya. Misalkan kayak gitu. Jelas tugas terstrukturnya ya. Menyelesaikan. Yang sudah selesai berarti wis ayem wis ora nenek. Tugas terstruktur hari ini sudah enggak ada. Ya, yang sudah mengirimkan. Mengirimkan video mandiri yang kedua, ya yang loncat tali, push up, sit up, back up itu ya disertai dengan ya, catatan hariannya. Disertai dengan catatan hariannya.
Rebo kemarin tanggal 5 kamu itu melakukan apa? Tanggal 6 loncat talinya berapa kali? Sit up berapa kali dan seterusnya sampai hari kemarin Selasa. Ya. Sampai hari Selasa kemarin. Jelas ya? Tugas terstrukturnya ya. Hari ini nanti saya tunggu sampai jam 2. Ya. Silakan dikirimkan videonya, bisa dikirim ke WA atau ke Japri ya enggak apa-apa. Misalnya kamu malu pada ngirim ke grup ya, ke itu saja. Ke Japri bisa. Oke, kemudian berikutnya tugas mandiri. Ya. Tugas mandirinya. Nah, tugas mandirinya, lakukan jalan cepat sejauh satu putaran lapangan sepak bola setiap hari. Ya, berarti gue setiap hari melakukan gerakan jalan cepat. Mau pagi-pagi ya boleh, sore ya boleh, siang ya boleh. Bebas. Minimal sehari satu kali putaran tok gue. Nah, sejauh satu putaran lapangan sepak bola setiap hari. Pak, lapangan sepak bolanya enggak punya, golei. Ya, bergeraklah, cari lapangan sepak bola yang dekat dengan rumah kamu. Tidak, jangan sendirian, sama temannya ya boleh. Tapi ingat, tetap protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan yang bersih, yang bagus, pakai sabun. Ya. Kemudian saat melakukannya, bareng-bareng ya enggak apa-apa, tapi jangan dempetan. Yang satu depan, satu di belakangnya. Bersama-sama dipraktekkan jalan cepat, satu putaran lapangan setiap hari. Ya. Kemudian berikutnya, kirim video jalan cepat sejauh 3 meter. Nah, jalan cepat 3 meter tok. Tapi ini belakangnya nih. Minimal 40 gerakan tungkai. Ayo, 3 meter minimal 40 gerakan tungkai berarti ya sekitar 7 senti ya, kamu melangkahnya sekitar 7 sentinan. Ya, sekitar 7 sentinan kamu melangkah, jadi setengah sepatu, gerakannya langkah setengah sepatu. Nah, nanti saya kasih contoh gerakan video jalan cepat yang 3 meter ini. Hanya 3 meter, cari di halaman rumah, depan rumah bisa, ya. Nanti divideokan. Ya. Tugas mandirinya dilakukan, dilaksanakan seperti biasanya, ya. Tugas mandiri selama 1 minggu, jadi satu putaran lapangan sepak bola, kemudian videonya bisa dikirim. Kalau videonya minggu depan, bukan sekarang. Kirimnya nanti minggu depan selama ya, setahun 3 meter kamu dapat harus bisa melakukan minimal 40 gerakan tungkai. Lebih banyak berarti lebih bagus. Gerakan kamu berarti oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya enggak? Dibuka suaranya anak. Ya, ya, satu dua anak yang mau bertanya silakan. Buka aja semuanya bisa enggak? Apa ditunjuk aja coba. Ayo yang mau bertanya. Apa tuh? Mama,
Lapangan jauh, Pak. Lapangannya jauh, kan tadi sudah saya kasih solusinya. Kalau lapangannya jauh, ya kamu naik. Jangan beralasan. Cari lapangan. Kalau enggak ya kalau yang satu dilakukan setiap hari itu di video tidak, Pak? Enggak usah. Tidak usah ya. Tidak usah di video. Oh ya, saya di sini sering mengajarkan kepada anak-anak bahwa kejujuran itu yang nomor satu. Kaitannya dengan sikap, ya, kejujuran adalah yang nomor satu, yang paling penting. Paling penting dari segalanya, dari sikap adalah jujur itu. Ya. Jadi harapan saya kalau disuruh melakukan satu kali satu putaran lapangan sepak bola setiap hari, ya lakukan. Jujurlah, karena nanti akan ya. Seperti contoh, kalian silakan jujur. Yang tadi pagi ora sholat subuh, angkat tangannya. Ayo. Yang ora sholat subuh. Mbak kuwi ono kuwi, Hasya. Bagus. Ya, Indria Wukir, kamu halangan apa primen? Wukir, Lestari. Kalau yang cewek ngangkat, berarti kan ada kemungkinan halangan, rasolat. Kalau jalanan ngangkat tangan, lagi ngapa rasolat subuh? Nanti yang belum sholat subuh, habis Zoom virtual ini, kalian harus sholat subuh. Hasya, Sarip, ya? Masih boleh, Pak. Masih boleh. Nggak ada yang melarang. Masih boleh. Masih boleh, iya. Pokoknya sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Harus iya, Pak. Ya. Ingat, dengarkan. Orang mati saja masih sholat kok. Kan disolati tuh. Padahal lu mati gue. Nah, masih sholat terakhir kalinya dia mau menghadap. Disolati, Pak. Lah kan disolati. Lah kok gelem apa tak sholati? Kamu mau tak sholati? Nah, mati dulu. Mati dulu nanti tak sholati. Makanya sebelum kamu disolat. Nah, kalau tadi belum sholat, yang ketinggalan, bangunnya kesiangan, dan lain sebagainya, nanti habis ritual wajib sholat. Kalau udah ketemu saya, kalau udah pelajaran pindah ketemu saya, yang pertama kali saya tanyakan, yang nggak sholat subuh. Yang nggak sholat subuh itu sampai pingsan. Mau disolati. Nanti dicatat enggak, Pak? Nanti kalau udah ketemu bareng, nanti saya punya tugas mandiri itu justru sholat 5 waktu. Yang harus dilaporkan seminggu sekali. Monggo selama 1 minggu kamu nggak sholat berapa kali? Nah, sholat isya'e telat nggak sholat. Nanti ada ya datanya. Satu kali nggak sholat. Kalau nggak sholat, push up ping 1. Nek kowe seminggu nggak sholat ping 5, berarti 500. Push up-nya banyak banget, Pak. Ya, iya. Memang push up ya, Pak? Banyak kan, Pak? Pak. Baiknya main HP terus, Pak. Aneh kamu lah. Sholat itu bagi kita. Oke, cukup ya, anak-anak. Nah, nanti tugas apa materinya saya kirim di WA, kemudian saya tunggu nanti. Ada yang ngegame terus itu, Pak. Setelah tugas terstrukturnya saya tunggu sampai jam 2. Silakan dikirim video. Ya, 4 gerakan yang kemarin. Oke, mohon maaf apa yang saya sampaikan hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Pesan saya, pokoknya bangun tidur ku ingat sholat. Ya, jangan bangun tidur ku terus mandi, salah. Bangun tidur ku ingat sholat. Jangan lupa wudhu dulu. Baru itu
bantu ibu, berikutnya baru mandi, persiapan ikut sekolah. Nah, jelas ya? Oke, cukup. Terima kasih. Semoga kita dalam lindungan Allah sehat walafiat semuanya. Ya, sehat walafiat semuanya. Ya, tidak ada yang sakit. Ya. Tetap semangat anak-anak. Pelajaran PJOK, pelajaran PENJAS itu harusnya menjadi penyemangat kalian. Selama satu minggu kalian duduk terus ngadepi laptop, ngadepi HP. Nah, saat pelajaran PJOK, gunakanlah untuk bergerak. Tidak hanya tangannya tok yang bergerak, jari-jarinya tok yang bergerak, tapi semuanya bergerak, terutama jantung dan paru kalian harus bergerak. Terima kasih. Mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.